Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Abdul Majid Al-Batawi. Pada kesempatan kali ini AMD akan menerangkan tentang pelajaran Mustalahul Hadis, yang dimana di sini ada pertanyaan dan jawaban dari santri kita yaitu Umam. Untuk itu berikut pertanyaannya oleh Hafiz. Silakan Hafiz. Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu atsar? Atsar ialah perkataan sahabat sebagai perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan apakah itu sahabi? Sahabi ialah orang yang bertemu langsung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu tabi'i? Tabi'i adalah orang yang tidak bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi ia bertemu dengan sahabi sebagaimana ia mendapatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan jelaskan apa itu marfu? Marfu ialah hadis yang sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu sahih? Hadis sahih itu ada hadis yang bisa dipakai sebagai dalil. Apa itu hasan? Nah, hadis hasan itu sama seperti hadis sahih, tapi cuman ada kesalahan di rawinya saja. Betul. Alhamdulillah bil alamin. Sangat baik sekali ya Umam atas jawabannya. Ikuti terus channel Abdul Majid Al-Batawi, AMJ Channel. Semoga berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.